Selamat pagi teman-teman. Salam semangat dari saya. Masih di channel saya, Frank Hutabara TV. Pada hari ini saya lagi berada di lokasi Witerjun di Kabupaten Aceh Tengah. Kalau melihat atau mendengar Kabupaten Aceh Tengah, tidak asing lagi dengan yang namanya kopi. Bentuk pohon kopi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sini kita bisa lihat warna kopinya. Ini merah, hijau. Kalau yang hijau berarti ditandakan belum masak, belum bisa dipetik. Teman-teman, bisa kita lihat di belakang adalah suatu proses penggilingan kopi yang mana ketika sudah dipetik harus melalui proses penggilingan. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat seputaran di sini ada kopi. Yang bisa dikatakan sudah melalui proses pencucian dan penggilingan. Sungguh luar biasa. Ini adalah salah satu greenhouse atau bisa dikatakan tempat penjemuran kopi yang mana di sini setelah digiling, setelah dibersihkan, prosesnya akan dijemur di greenhouse ini. Mari ikuti saya. Ini adalah tempat penjemuran kopi yang sudah dibersihkan atau sudah digiling. Inilah buktinya. Kopi-kopi ini nantinya akan melalui beberapa proses lagi. Di sini kita melihat ada greenhouse yang sangat luas. Beda dengan greenhouse yang kita masuki tadi. Mari kita lihat ke dalam. Suhunya sama saja, bahkan lebih panas di sini, teman-teman. Ini adalah bentuk kopi yang sudah mulai mengering. Kita bisa lihat sama-sama. Ini butuh proses beberapa kali penjemuran lagi supaya dapat ke proses berikutnya. Ini adalah proses setelah penjemuran, lalu ini tahap pensortiran. Pensortiran dilakukan oleh ownernya langsung. Tidak hanya memutuskan untuk menjadi sebagai seorang petani, tetapi di dalam perkebunan pun kita wajib memelihara hewan ternak seperti kambing. Jadi, selain beternak kambing, kita juga dapat membuat kotoran-kotoran kambing ini seperti air seninya, seperti kotorannya dapat bisa diolah menjadi pupuk yang sangat membantu suburnya tanaman kopi itu sendiri.
Wah, besar sekali kambingnya. Halo. Kamu kok mirip ya? Selain menjadi keuntungan bagi petani itu sendiri, kambing ini merupakan adalah kambing perah, yang mana setiap hari susunya itu diambil dan dijual oleh petani itu sendiri. Menjadi suatu keuntungan bagi konsumen.